Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Madani? Ya, ini saya ingin memvideokan bibit sawit sahabat ya. Ya, ini bibit sawit jenis PPKS sahabat. PPKS Simalungun. Ini berusia 2 bulan ya, 2 bulan setengah sahabat ya. Ini usia 2 bulan setengah sahabat. Ini sudah seperti ini sahabat. Ini ketinggian rata-rata kurang lebih 40-50 sahabat ya. Nah, ini sudah berdaun berapa ini? Banyak sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan bibit bisa langsung hubungi di deskripsi sahabat ya. Nah, bukan hanya bibit sawit aja sahabat. Nah, di sini pun tersedia bibit pinang unggul K9 sahabat serta bibit buah-buahan. Bagi sahabat-sahabat yang berminat bisa langsung hubungi kami di kolom deskripsi sahabat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng sahabat agar saya terus bisa mengembangkan video-video hasil dari pembibitan kami sahabat. Nah, inilah bibit pinang unggul K9 sahabat ya. Ini kebetulan saya berada di greenhouse pembibitan pinang unggul K9 sahabat. Nah, ini baru usia 2 bulan sahabat. Baru usia 2 bulan sahabat ya. Nah, ini kalau yang sudah tinggi-tinggi ini usianya sudah 3 bulan sahabat. Ini udah usia 3 bulan lebih sahabat ya. Nah, tuh. Ini adalah tempat pembibitan pinang unggul K9 sahabat. Nah, ini kalau melihat dari bibitnya sahabat, cuma daunnya nampak hijau kehitaman sahabat ya. Kita lihat batangnya juga sahabat. Inilah tempat pembibitan pinang unggul K9 sahabat ya. Aligator. Ini aligator tinggi 1 meter sahabat. Ini ada nangka dak. Ini ada nangka madu. Ini nangka merah. Yang ini kelapa hibrida. Sahabat ya. Saya absen satu-satu. Yang ini kelengkeng kristal. Kelengkeng kristal sahabat. Yang ini kelengkeng pingpong. Nah, ini kelengkeng pingpong. Yang ini kelengkeng mata lada. Ini ada anggur Brazil. Nah, ini adalah durian musangking kaki 3 sahabat, tinggi 1,5 meter. Nah, ini durian montong kaki 3 sahabat, tingginya sama 1,5 meter. Ini ada sirsak madu. Nah, ini sirsak madu. Kita kembali lagi ke ini adalah mangga Mahathir. Ini mangga Erwin impor. Ini mangga madu. Ini mangga Cokana. Yang itu adalah mangga Golek. Ini pete sahabat.
Ini ada matoa sahabat. Nah, ada matoa, ada belimbing wulung, ada rambutan pijai sahabat. Nah, ini rambutan pijai sahabat. Ada juga belimbing. Nah, itu belimbingnya sudah berbuah sahabat ya. Nah, ini belimbingnya sudah berbuah sahabat. Nah, ini buahnya sahabat ya. Ada juga jambu madu air. Ada sawu. Oke sahabat, ini banyak beragam pembibitan, banyak semua jenis bibit-bibit ada di sini sahabat. Silahkan mampir, ini semua jenis bibit ada sahabat. Oke sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat. Bantu subscribe, like, komen, serta tombol loncengnya sahabat, agar terus berkembang videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aligator. Ini aligator tinggi 1 meter sahabat. Ini ada nangka dak. Ini ada nangka madu. Ini nangka merah. Yang ini kelapa hibrida. Ya. Saya absen satu-satu. Yang ini kelengkeng kristal. Kelengkeng kristal sahabat. Yang ini kelengkeng pingpong. Nah, ini kelengkeng pingpong. Yang ini kelengkeng mata lada. Ini ada anggur Brazil. Nah, ini adalah durian musangking kaki tiga sahabat, tinggi 1,5 meter. Nah, ini durian montong kaki tiga sahabat, tingginya sama 1,5 meter. Ini ada sirsak madu. Nah, ini sirsak madu. Kita kembali lagi ke ini adalah mangga Mahathir. Ini mangga Erwin impor. Ini mangga madu. Ini mangga cokana. Yang itu adalah mangga golek. Ini pete sahabat. Ini ada matoa sahabat. Nah, ada matoa, ada belimbing wulung. Ada rambutan pijai sahabat. Nah, ini rambutan pijai sahabat. Ada juga belimbing. Nah, itu belimbingnya sudah berbuah sahabat ya. Nah, ini belimbingnya sudah berbuah sahabat. Nah, ini buahnya sahabat ya. Ada juga jambu madu air. Ada sawu. Oke sahabat. Ini banyak beragam pembibitan, banyak semua jenis bibit-bibit ada di sini sahabat. Silahkan mampir, ini semua jenis bibit ada sahabat. Oke sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat. Bantu subscribe, like, komen, serta tombol loncengnya sahabat, agar terus berkembang videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.